Setelah mengungkap peredaran sabu-sabu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memusnahkan 5 kg barang bukti narkoba jenis tersebut yang disita dari dua kurir Novan Pratama dan Maruta Jaya. Mereka merupakan kurir jaringan lintas provinsi yang ditangkap di Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan saat akan mengantarkannya. Melakukan usaha-usaha yang terlarang seperti ini. Memang sekarang ini orang maunya instan, tapi ini nggak benar ya. Nggak benar artinya ya banyak yang usaha-usaha instan juga yang menarik lainnya positif juga banyak ya. Tapi ini bisa merusak anak bangsa dan generasi yang masa akan datang. Yang kita dan negara kita ini sekarang lagi challenge ya, lagi bersaing untuk bagaimana generasi-generasi mudanya menjadi generasi yang benar-benar bisa mengikuti perkembangan globalisasi di dunia internasional. Sabu-sabu ini dimusnahkan dengan di blender lalu dibuang ke saluran air agar tidak bisa didaur ulang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.